Asusila ya dengan terdakwa MN dan PP, klien kami MN tadi sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan 3 orang saksi ya. Saksi ketiga ini adalah pelapor. Dari sisi pelapor yang merasa bahwa ada suatu tindak pidana yang telah terjadi dan mereka memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Dan ya memang yang sangat kami sayangkan bahwa kembali lagi kami sampaikan berulang-ulang bahwa klien kami ini bukan orang yang menyebarkan kepada pihak publik. Tapi dia hanya bertanya. Dia hanya bertanya kepada grup WhatsApp yang isinya 5 orang aja. Jadi dia bertanya apakah ini benar istri dari Gading. Ya.